Perutnya harus ada i. Iya, ini panas loh. Enak. Ikan apa itu? Ikan itu betul boleh. Nah, di sini ya. Dan deket-deket sama aku. Kaget. Terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk narasumber. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berkenan rabu dan mudah-mudahan acara ini betul-betul bisa bermanfaat dan juga seru, bisa terkenang di dalam kenangan indahnya ibu-ibu sekalian. Mohon izin kelupaan sedikit, saya membuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pembuatan ekoprint dengan media ATBM pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sih gengs, jadi anakku ini yang luar biasa aktifnya, si Kainan ini beberapa hari ini tuh dia tuh agak-agak diem kan, maksud aku tuh, aku pikir oh kecapean banget habis dari Trenggalek. Nanti kalau kalian lihat ya, apa saja yang dilakukan Kainan di Trenggalek, mungkin kalian bisa relate, nanti aku kasih videonya. Nah, Trenggalek, terus capeknya luar biasa kan, terus juga gak diselingi dengan makan yang benar, jadi udah kecapean, jadi udah sampai kecapean banget yang malas makan, tahu kan, demonya tidur aja gitu. Nah itu kayak gitu, aku mencurigai itu awal penyebabnya. Nah mungkin imunnya turun dan lain-lain. Terus tadi malam tuh udah mulai anget badannya. Terus aku bilang, loh anakku jangan sekolah dulu deh dari kemarin, soalnya kan capek banget, aku tahu tuh capek banget. Nah si kakaknya gak apa-apa gitu loh. Jadi kakaknya sekolah hari ini, aku izinin dari gurunya, Miss gak sekolah dulu gitu. Nah pas sudah menjelang siang tadi, kok ada yang aneh, muka Kenan tuh yang merah gitu kan, panas banget. Aku kasih obat penurun panas, gak terlalu ngaruh gitu, maksudnya masih agak anget tapi gak panas banget sih, cuman anget. Terus garuk-garuk gitu, gatel. Terus habis itu pas aku lihat badannya ada bintik-bintik, aku sedih banget. Nah aku langsung foto, aku kirimin ke papahnya, aku kirimin ke dokternya. Terus, dok kok mirip campak ya gitu. Nah dokternya nanya, panas nggak? Panas. Gatel nggak? Gatel. Matanya merah. Kalau matanya merah belum ini, karena bintiknya pun belum terlalu banyak yang sampai kayak campak yang aku lihat di foto-fotonya. Cuman udah mulai muncul gitu. Oh kayaknya itu memang campak, nanti malam dokternya mau ke rumah, mau lihat langsung, mau diagnosa. Jadi sekarang masih dipisahkan dulu, Kenan, Kalendra sama kakaknya tuh dipisahin dulu. Gitu! Anak aku kena campak nih, aduh nauzubillah. Ya Allah, gak tahu nanti apa diagnosanya. Tapi sejauh ini dicurigai sih Kenan kena campak. Hampir aku gak datang ke acara ini. Tapi kan acaranya jam 3. Kemudian tadi tuh kecurigaan itu muncul dari mulai jam 12, jam 1-an gitu. Jadi kan cuman beda 2 jam ya dari acara mulai. Aku gak tega kalau gak datang. Jadi akhirnya aku paksain dengan berat hati aku datang, karena mereka juga yang udah menyiapkan acara ini juga kan pasti ninggalin banyak hal juga supaya acara ini bisa berlangsung ya. Akhirnya aku ke Malang tadi, acara buru-buru makan aja. Tadi aku tuh gak mau sebetulnya, karena aku mau langsung pulang, tapi aku gak tega sama yang bikin acara. Jadi udah gak apa-apa, aku makan sih. Terima kasih ya yang buat bikin acara, hampir aja gak jadi. Nah, akhirnya ini sekarang kita on the way pulang dari Malang menuju Surabaya. Hai. Kenan campak, guys. Mau duduk aja. Kenan campak. Belum, malah Kenan duduk. Kenan juga kecapean banget. Lagian Kenan itu waktu itu kan di Trenggalek kita berenangnya 3 jam. Ya
aku mau nyiap apa ya? Kalau udah ada apa aja. Oke, as, udah bayar apa bro? Sama bakso bro? Iya lah, kan? Bakso pakai lontong lagi otw. Cuman aku gak bisa mikir tinggal di. Mahal nih? Ini gak masalah, soalnya kan punya alasan yang jelas. Kamu mau peko-peko sushi? Harus makan lontong dulu, baru makan. Oke bro? Iya, ya wes, mau bawa aku dari aja, pokoknya ditinggal di belakang. Kamu ke Korea kalau mau makan masih besok harus ke Jakarta. Rencananya pengen aku batalkan. Tapi last minute banget. Cuman gimana ya keadaannya ya, ke Jakarta juga gak tenang gitu. Mas Emil malah udah keburu ke sana, jadi dia tambah lebih panik lagi. Karena keadaan dia udah di posisi di Jakarta. Ini baru dari pagi ini? Enggak. Panasnya kemarin malam. Gue bilang kok ketumben-tumbenan sakit, gitu. Gue nggak pernah sakit kan, terus udah nggak usah sekolah dulu deh, kasihan. Terus tadi pas mau makan siang gitu tuh baru mulai sadar, ya kan merah banget karena nggak kemuka kan lah, mukanya nggak kelihatan badan. Pas badan ini kok gini-gini terus dia gitu, pas dibuka kok ada sedikit, ini kan juga kalau dilihat belum terlalu tuh. Oh, ini udah agak mending, tadi belum aku sampai foto-fotoin, terus aku langsung kirimin ke Mas Emil sama dokternya, terus ini kayaknya campak bukan gitu. Diagnosa melalui foto sih campak, tapi nanti dokternya jam 8-an dia kesini gitu. Oh, dia nanti kamu dicek sama dokter dulu ya kayak nanti. Iya, tapi itu aku ke Jakarta. Kamu pakai Dalila nemenin. Lagi coba dibalikin dulu. Apakah coba cek lagi. Kasihan juga orang yang punya acara ya. Iya, panasnya banget. Sih. Kakak jangan deket-deket sama orang. Kak. Oh, udah berapa lama loh kenan. Iya, tadi cuma di sini nih. Tadi cuma udah kayak gini, Nak. Tadi cuma di sini sebelum aku berangkat. Tadi tuh masih kecil dikit banget nih aku foto ini. Cuman aneh kan mbak, makanya tadi tuh campak atau bukan? Karena kayak campak, tapi kok cuman sedikit? Ruam-ruam dikit doang tadi ya? Iya, ini udah langsung muncul. Kamu mau masuk gitu gak? Buka labin lagi gak Kenan? Kupingnya gitu. Iya. Ya udah jangan digabung. Ini tadi cuman kayak jangan gini lah, gak terlalu kelihatan. Oh iya, kayak ruam-ruam dulu ya? Ini masih di sininya. Ini udah sampai. Nah ini udah terlalu ini. Nih pakai itu ya? Jangan kena netan tadi lah. Karena aku makan, oh mau beli makanan yang kena. Jadi order makanan yang kena mau biar dia mau makan. Dia udah dipesenin bakso, tapi dia minta cukai dan. Kena, ayo kita pilih sama-sama mau makan apa. Tuh, kamu mau apa? Cukai dan kok sama apa? Salmon. Iya, pake. Kena mau makan, iya kena. Mau makan sushi? Makan bakso, abis itu mau makan cukai dako itu kenapa Kenan harus makan bakso sama lontong dulu ya? Kenapa? Karena licin, nampak karena itu satu. Harus ada perut, isinya harus perutnya harus ada i? Iya, i panas loh. Enak, gak dingin-dingin. Dari tadi gak mau makan Kenan? Dari tadi makan kok. Karena udah makan siang, Kak. Iya. Kan udah makan siang. Untungnya sih makannya masih masuk ya, Kak. Aku takutnya kalau makan Kenan tidurnya nanti jadi ngantuk. Kuping Kenan kayak kepiting, Kenan. Cukai dako, Yuna. Ini cukai dako. Terus habis itu, beef saikoro. Beef saikoro itu apa? Daging. Kenan ya. Oh, Kenan. Biar nanti bisa ngomong. Aku Kenan. Ini tuh baru dipindah kasur ke sini karena belakangan ini kan maunya di sini terus. Jadi tau nggak? Kita tidur berempat, aku Kenan, Kisha, papanya. Kalendra udah nggak muat. Jadi itu udah berapa hari kan bapaknya suka pulang kan malam aja kalau bapaknya yang paling malam. Nah kita tidur bertiga masih nyaman. Pas bapaknya masuk nyempil, set, waduh. Rasanya satu udah mau gelinding ya kan. Jadi akhirnya harus ada kasur tambahan. Not close, Kisha, kamu mau ini selalu banget dipindah. Rencananya tuh mau anak-anak papanya di atas sama Kalendro nyelonjol sama bayi ya kan. Kamu pesennya. Tapi kanannya sakit, jadi nggak bisa bobo bareng. Chicken apa itu? Kanan cepet boleh. Tadi masih gojek bakso.
Oke, okay, kita masuk lagi. Enak nih baksonya. Jadi sekarang Kenan itu kita pesenin bakso kan. Jadi Kenan itu ini lagi mau makan baksonya. Kenan gak makan pakai nasi tapi pakai lontong. Karena Kenan lebih suka pakai lontong guys. Tuh. Yeay, ke bawah. Ini guys buat Kenan. Thank you.